Selamat pagi Sobat Bari. Kita jumpa lagi di acara Sharing Season yang selalu ada di setiap hari Rabu. Pada Rabu ini, tanggal 27 Januari 2021, kita akan membahas masalah teripang pasir. Jadi tema kali ini adalah Teknologi Pembenihan dan Budidaya Teripang Pasir, Holoturia scabra. Jadi kita akan membahas, di sini akan dibahas mengenai bagaimana pembenihan, pengembangan, dan perawatan dari teripang pasir agar tidak punah, justru harus makin kian bertambah. Semua itu akan dibahas oleh narasumber utama kami sesaat lagi. Kami harapkan Sobat Bari dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui via chatting yang ada di YouTube. Dan klik subscribe agar materi yang bermutu ini kian dapat disebarluaskan. Baiklah. Kami tampilkan narasumber utama kami pagi ini, yaitu Insinyur Sari Budi Muria Sembiring, Master Bioteknologi, Peneliti Utama Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol. Kami persilakan, Ibu Sari. Mari, Bu. Terima kasih Pak Richard sebagai host. Selamat pagi Bapak Ibu peserta sharing session untuk teknologi perbenihan teripang pasir dan budidaya. Di sini saya akan memaparkan untuk teknologi perbenihan dan budidaya teripang pasir yang sudah berhasil kita lakukan di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol. Saya akan share screen. Okay. Kenapa kita melakukan perbenihan dan budidaya teripang pasir? Karena teripang pasir ini merupakan salah satu jenis teripang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar Asia. Digunakan yaitu sebagai bahan pangan, fitofarmaka, dan juga kosmetik. Dan teripang pasir ini sudah lama dimanfaatkan sejak tahun 1870. Volume ekspor produk teripang Indonesia itu dari catatan BPS tahun 2019, itu pada tahun 2019, pada bulan Januari sampai Juli, itu mencapai 780.803 kilogram dengan nilai 8 juta US dollar. Dengan nilai ekonomi dan kebutuhan pasar tersebut, maka mengakibatkan terjadinya overfishing. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan budidaya. Nah, faktor untuk budidaya teripang pasir, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketersediaan benih. Yang kedua, bagaimana sistem budidaya. Nah, saat ini sistem budidaya untuk teripang pasir itu bisa dilakukan di tambak dan juga bisa dilakukan di laut, yaitu dengan cara menggunakan jaring tancap atau dengan istilah lain adalah sea ranching. Dalam pembenihan teripang pasir, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya adalah sarana. Yang pertama adalah bak pemeliharaan larva. Di sini bak pemeliharaan larva bisa berupa bak beton ataupun bak fiber. Kemudian, di samping bak pemeliharaan larva, juga kita harus menyiapkan bak pemeliharaan juvenil atau bak pendederan. Untuk bak pendederan, itu bisa dengan sistem indoor maupun dengan sistem outdoor. Kemudian sarana lain yang perlu kita persiapkan adalah kultur pakan alami. Di sini terlihat di slide ini, kultur pakan alami itu ada yang secara indoor maupun secara outdoor. Kemudian sarana penunjang lain, misalnya kita adalah heater. Heater digunakan untuk merangsang pemijahan dan juga sarana penunjang lain, misalnya pompa, blower, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah ketersediaan dari induk teripang pasir. Dalam proses pembenihan, induk teripang pasir yang akan kita gunakan harus berkualitas yang baik. Di mana di Balai Gondol, pada awalnya memang masih menggunakan induk teripang pasir hasil tangkapan di alam. Namun sekarang kita sudah menggunakan induk teripang pasir hasil domestikasi yang kita pelihara di tambak. Kemudian ukuran dari induk teripang pasir tersebut dikatakan sebagai induk adalah mempunyai panjang minimal 12 cm dengan berat total minimal 150 gram. Nah, untuk memperoleh induk yang ukuran 12 cm dengan berat total minimal 150 gram, itu merupakan hasil budidaya di tambak dengan umur pemeliharaan antara 13 sampai 15 bulan. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah kondisi induk harus sehat dan pemijahan biasanya kita lakukan pada saat bulan gelap. Nah, ini merupakan tambak yang kita gunakan, yaitu tambak dari balai sendiri yang ada di Pejarakan sebagai tempat pemeliharaan induk domestikasi. Kemudian selanjutnya, biasanya setelah induk memijah, itu bisa kita gunakan kembali apabila kita lakukan rematurasi gonad. Nah, biasanya di gondol itu untuk pematangan gonad kita menggunakan pakan yang terbaik adalah glacillaria dengan kombinasi dengan bentos, yaitu perbandingan 1:1. Nah, frekuensi pemberian pakan itu adalah 1 kali, yaitu pada sore hari dengan dosis 4% per bobot biomas. Kenapa diberikan pemberian pakan hanya 1 kali? Karena sifat dari teripang ini yang aktif pada malam hari. Kemudian biasanya setelah kita lakukan rematurasi, itu setelah 2 bulan pemeliharaan dengan pemberian pakan glacillaria dikombinasi dengan bentos, induk tersebut sudah matang gonad dan dapat kita pijahkan kembali. Jadi induk tersebut, induk teripang pasir ini bisa digunakan berkali-kali untuk pemijahan. Namun setelah pemijahan, biasanya kita matangkan dulu dengan memberikan pakan yang terbaik itu adalah kombinasi glacillaria dan bentos. Kemudian untuk pemijahan dan pemanenan telur. Untuk wadah pemijahan, biasanya kita menggunakan bak fiberglass seperti ini, yaitu dengan volume 200 liter. Sedangkan pada saat pemijahan, kita menggunakan jumlah induk, yaitu 20-25 ekor. Kenapa kita menggunakan jumlah induk sebanyak 20-25 ekor? Karena sampai saat ini, kita belum bisa membedakan secara morfologi induk antara jantan dan betina. Dan biasanya dengan populasi antara 20 sampai 25 ekor itu pasti ada yang jantan dan ada yang betina. Kemudian rangsangan pemijahan kita menggunakan sistem kejut suhu, yaitu dengan menggunakan heater antara suhu 29 sampai 30 derajat Celcius. Dalam setiap pemijahan jumlah telur yang dihasilkan itu berkisar antara 750.000 sampai 1 juta butir. Nah, ini tergantung dari ukuran induk yang kita gunakan. Semakin besar induk yang kita gunakan, maka jumlah telur yang dihasilkan akan semakin banyak. Sedangkan daya tetas telur itu berkisar antara 45-75%. Jadi tahapannya ini menggunakan bak pemijahan, induk yang kita akan siap pijahkan, kita masukkan dalam bak pemijahan ini. Nah, ini posisi induk yang memijah. Jadi induk yang memijah terlebih dahulu yang jantan akan mengeluarkan sperma, kemudian akan diikuti oleh induk betina akan mengeluarkan sel telur dan pemijahan terjadi secara fertilisasi, terjadi di luar. Kemudian ini merupakan cara pemanenan telur. Kita menggunakan saringan yang berukuran plankton, saringan planktonet berukuran 60 mikron, kita tampung dengan sistem air mengalir. Kemudian kita inkubasi di bak yang sama, yaitu dengan bak volume 100 sampai 200 liter dan
Volume lama inkubasi itu berkisar antara 24 jam dengan suhu yang sama pada saat kita pemijahan, yaitu 29 sampai 30 derajat. Nah, ini merupakan perkembangan telur yang kita amati di bawah mikroskop. Di sini terlihat ada perkembangan telur dari 2 sel, 4 sel, sampai blastula, gastrula, sampai menjadi stadia awal larva. Selanjutnya adalah bak pemeliharaan larva. Nah, bak pemeliharaan larva, sebelum kita melakukan penebaran di bak pemeliharaan larva, terlebih dahulu kita mengisi air laut. Nah, air laut yang kita gunakan harus terlebih dahulu kita saring menggunakan cartridge filter, yaitu dengan ukuran 5 mikron, dan juga menggunakan plankton net yang ukuran 30 mikron. Nah, ini merupakan plankton net yang ukuran 30 mikron, sedangkan selanjutnya adalah bak pemeliharaan larva, kita menggunakan bak beton ukuran 1,9 meter kubik ini. Kemudian kita beri tutup terpal dengan tujuan untuk menghindari ada selama pemeliharaan di bak larva itu selama 36 sampai 40 hari, yaitu setelah larva mencapai stadia juvenil, yaitu dengan ukuran 0,1 sampai 0,2 cm. Nah, di sini saya tayangkan bagaimana cara penebaran larva. Jadi pada sebelum melakukan penebaran larva, terlebih dahulu kita lakukan pemberian plankton. Nah, ini plankton Cetoceros, kemudian kita lakukan penebaran larva di dalam bak pemeliharaan larva.
Selanjutnya, ini merupakan tahapan pada saat kita mempersiapkan plankton untuk pakan larva. Jadi kultur cytoceros itu dilakukan secara bertahap, yaitu dari volume yang kecil, yaitu volume 1 liter, kemudian bertahap ke 15 liter, 30 liter, dan 100 sampai 200 liter. Nah, jenis pupuk yang kita gunakan itu untuk kultur cytoceros, di sini terlihat bahwa selain kita menggunakan beberapa jenis pupuk, misalnya KNO3, NA2HPO4, Klewat, FEDTA, dan lain-lain, juga sekarang yang menjual pupuk yang lebih simpel, yaitu pupuk KW21. Jadi kita hanya menggunakan pupuk KW21 tanpa menggunakan yang lainnya, ditambah dengan silikat dan vitamin. Nah, ini sudah ada yang memproduksi dari perusahaan, jadi kita lebih simpel menggunakan. Dan penggunaannya adalah dalam kultur 30 liter, kita menggunakan 30 mili. Sedangkan untuk yang 100 liter adalah 100 mili. Nah, ini merupakan kultur dari kultur 1 liter kita lakukan di lab kultur plankton, ada di Balai Besar Riset. Kemudian kita masalkan ke 15 liter dan 30 liter, kemudian kita masalkan ke 100 sampai 200 liter. Nah, kepadatan di kultur yang volume kecil biasanya lebih padat, yaitu di mana kultur di volume yang 1 liter itu bisa mencapai sekitar lebih dari 10 juta sel per mili. Sedangkan di kultur yang massal yang 100 sampai 200 liter itu bisa mencapai 4 juta sampai 6 juta sel per mili. Nah, setelah umur 36 sampai 40 hari, kita lakukan pemanenan juvenil dari bak pemeliharaan larva. Nah, wadah yang digunakan untuk pemanenan juvenil itu ada beberapa yang harus kita persiapkan, yaitu yang pertama adalah waring, kemudian baskom, kemudian selang sipon untuk memanen juvenil tersebut. Jadi kita memanennya dengan sistem sipon. Kemudian pada saat kita pemanenan juga kita harus memegang counter, hand tally counter. Jadi untuk menghitung berapa jumlah juvenil yang kita panen. Dan biasanya di gondol untuk satu wadah ini kita memanen sekitar 250 individu. Dan kemudian rata-rata sintasan juvenil dari bak larva ini berkisar antara rata-rata adalah 3% atau berkisar antara 1 sampai 8,9%. Kenapa range-nya terlalu tinggi? Ini salah satu faktornya adalah kualitas dari telur yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah masih banyak permasalahan, khususnya adalah pada saat perubahan dari stadia auricularia yang bersifat planktonik berubah menjadi doliolaria yang bersifat bentik. Selanjutnya adalah tahap pendederan juvenil. Di sini kita di gondol kita menggunakan untuk pendederan juvenil kita menggunakan HAPA, yaitu ukuran 1 meter kubik dari waring, kita menggunakan kain waring. Kemudian jenis pakan yang digunakan di dalam bak pendederan ini adalah bentos. Jadi pada awal pemeliharaan di bak pendederan kita hanya menggunakan bentos, dan pakan buatan ini kita akan berikan setelah juvenil itu mencapai ukuran sekitar 7 graman. Kemudian kepadatan juvenil seperti saya tadi paparkan itu adalah 250 individu per hapa. Dan dalam satu bak beton ini kita bisa mengisi 6 hapa. Di Balai Gondol kita menggunakan sistem pendederan ada dua tahap. Yang pertama adalah pendederan tahap pertama, di mana setelah 2-3 bulan dari pemanenan juvenil dari bak larva itu mencapai ukuran sekitar 2-3 gram, itu kita lakukan biasanya di indoor.
Kemudian setelah memasuki ukuran 2-3 gram, kemudian kita pindah ke sistem outdoor. Di mana setelah di outdoor, kita menggunakan HAPA, kita menggunakan kepadatan kita jarangkan, yaitu dengan kepadatan 150 individu per meter persegi. Di mana lama pendederan untuk tahap kedua itu bisa mencapai 1-2 bulan, yaitu mencapai ukuran sekitar 6-8 cm atau lebih dari 10 gram. Di mana dengan ukuran lebih dari 10 gram ini kita bisa untuk langsung dibudidayakan di tambak atau di kurung tancap. Nah, sintasan pada pendederan tahap pertama itu bisa mencapai 10-25%, sedangkan tahap kedua itu mencapai 40-50%. Nah, ini merupakan benih yang ukuran 2-3 cm atau 2-3 gram yang kita lakukan istilahnya penjarangan atau grading. Kemudian ini benih yang ukuran 6-8 cm atau lebih dari 10 gram dan siap untuk dibudidayakan. Nah, ini merupakan tahapan persiapan untuk kultur bentos. Jadi sebelum kita melakukan pemanenan juvenil dari bab larva, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan pakan, yaitu berupa bentos. Nah, di sini kita menggunakan wadah berupa HAPA dari kain kasta. Kemudian wadah yang kita gunakan sama, yaitu wadah bak beton dengan ukuran 4 meter kubik. Kemudian pupuk yang kita gunakan untuk mengkultur bentos adalah pupuk TSP ZA Urea, yaitu dengan perbandingan 1:1, kemudian dengan rata-rata itu kita butuhkan 25 gram. 25 gram ini kita butuhkan untuk ukuran bak beton yang kita gunakan ukuran 4 meter kubik. Kemudian bentos ini kita dapat panen yaitu setelah 2 minggu dari pemupukan, di mana jumlah bentos yang kita panen bisa mencapai 1,5-2,5 kg per bak. Nah, ini merupakan sistem panen bentos dengan menggunakan saringan, kemudian kita peras sehingga airnya tidak ada yang terikut. Nah, ini merupakan pakan bentos yang kita berikan untuk juvenil. Kemudian dari hasil analisa kami di Gondol, ternyata kandungan bentos itu terdiri dari berbagai macam jenis fitoplankton, yaitu dari kelas diatom, kemudian terdapat juga zooplankton, itu dari famili Acarthidae. Nah, jika kita sudah memperoleh benih yang ukuran di atas 10 gram, jadi siap untuk kita budidayakan di tambak atau di laut dengan menggunakan KJT, keramba jaring tancap. Nah, di sini kita sudah mencoba beberapa kali untuk melakukan transportasi benih. Jadi untuk teripang pasir, sebaiknya memang untuk transportasi itu menggunakan media pasir. Jadi ini ada beberapa yang harus kita persiapkan, yaitu kantong plastik, kemudian pasir laut. Nah, pasir ini kita menggunakan pasir yang hitam atau yang putih sama saja. Nah, kemudian terlebih dahulu harus kita bersihkan. Kita cuci dengan air laut sampai bersih, kemudian kita bilas dengan air tawar, baru bisa kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya pasir tersebut kita masukkan ke dalam plastik itu sebanyak kira-kira 1,5 liter. Nah, kemudian kita masukkan benih terlebih dahulu kita puasakan sebelum kita transportasikan. Nah, dengan menggunakan media pasir, selain benih juga kita bisa mentransportasikan induk. Sedang kalau untuk induk, kita menggunakan kepadatan dalam satu kantong plastik itu menggunakan 1 ekor, karena induk berukuran kira-kira sekitar minimal 150 gram sampai minimal 200 gram. Kemudian kalau untuk benih yang ukuran 7-10 gram, kita bisa memberi kepadatan yaitu antara 25-30 ekor per plastik. Nah, dengan sistem transportasi ini, kita bisa mengirim itu dengan lama perjalanan yaitu sampai 20 jam. Nah, ini sistem tahapannya. Jadi setelah kita memasukkan teripang,
kemudian kita beri oksigen sampai batas tertinggi, plastik yang masih bisa diikat. Kemudian, nah begini sistemnya, kemudian kita masukkan ke dalam styrofoam, di mana dalam satu styrofoam itu biasanya kita isi 8 kantong plastik. Kemudian kita sisipkan es di antara plastik yang tersusun dalam styrofoam, di mana es tersebut kita sebelumnya kita persiapkan dalam botol aqua, kemudian kita bungkus dengan koran. Itu merupakan sistem transportasi. Nah, sekarang kita lanjut pada tahap budidaya tripang pasir. Nah, budidaya tripang pasir yang telah kita lakukan di Balai Gondol itu ada dua sistem. Yang pertama adalah budidaya tripang pasir di tambak. Untuk budidaya tripang pasir di tambak, kita menggunakan jaring yaitu ukuran 5x5 meter persegi. Dengan tebar benih, ini merupakan hasil penelitian yang terbaik, yaitu 100 individu per jaring atau sekitar 4-6 individu per meter persegi. Nah, ukuran benih yang kita gunakan itu tadi adalah 6-8 cm atau lebih, yaitu berat lebih dari 10 gram. Sedangkan pakan yang kita berikan itu adalah pakan pelet. Ini merupakan pakan pelet hasil formulasi dari Gondol yang telah kita patenkan. Kemudian, selama pemeliharaan di tambak itu bisa mencapai sintasan 80-90%. Nah, ini merupakan setiap satu bulan kita lakukan sampling. Sekalian kita melakukan pergantian jaring pada saat kita melakukan sampling. Nah, ini merupakan pertumbuhan dari si tripang pasir yang kita budidayakan di tambak. Ternyata apabila kita lakukan penjarangan, jadi seperti saya paparkan di sini, bahwa sebelum dilakukan penjarangan itu selama 8 bulan pemeliharaan, itu hanya mencapai rata-rata ukuran yaitu antara 170 sampai 180 gram. Tapi setelah kita lakukan penjarangan, setelah 2 bulan pemeliharaan, ternyata dia bisa mencapai ukuran hampir lebih dari 200 gram. Ini hanya 2 bulan pemeliharaan. Jadi memang tripang pasir ini memang kalau bisa kita budidayakan itu dengan kepadatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kepadatan yang lebih tinggi. Dan ini merupakan kepadatan yang optimum segi. Nah, ini merupakan coba. Jadi telah dilakukan oleh kelompok benih kita. Pemeliharaan itu secara polikultur, yaitu tripang bandeng dengan rumput laut, dan ukuran jaring mereka menggunakan 4-5 meter persegi dengan luas petakan yaitu 1000 meter persegi. Kemudian kepadatan itu adalah 20-30 ekor per jaring luasan. Dan sangat mengesankan di mana setelah dua bulan
Mohon maaf ada kesalahan jaringan ini kurang bagus. Saya lanjut. Jadi untuk budidaya di Sumber Kime ini memang habitat yang di daerah Sumber Kime ini memang pada beberapa tahun yang lalu itu merupakan daerah habitatnya teripang dan sudah sering dilakukan penangkapan dari beberapa tahun yang lalu. Dan sampai saat ini memang masih banyak daerah lamun. Kemudian ini merupakan daerah bakau yang diinisiasi oleh kelompok nelayan di daerah Sumber Kime ini untuk melakukan penanaman bakau kembali. Nah, selanjutnya ini merupakan tahapan dari pada saat kita mau melakukan penebaran di daerah Sumber Kime, jadi pengangkutan benih dari lokasi dari gondol, dari perikanan gondol, kemudian dibawa ke lokasi. Nah, ini merupakan benih yang kita lakukan, kita tebar dengan melibatkan kelompok nelayan di daerah Sumber Kime. Nah, ini kita lakukan kegiatan sampling. Ternyata kalau kita budidaya di KJT, di kurung jaring tancap di laut, itu pertumbuhannya ternyata lebih cepat dibanding dengan di tambak. Nah, ini sintasan yang kita peroleh untuk di kurung jaring tancap itu sekitar 60-65%. Dan pertumbuhan teripang pasir itu sangat terkait dengan struktur dan komposisi sedimen dari dasar perairan. Di sini terlihat bahwa dari empat lokasi jaring, di sini terlihat bahwa yang untuk lokasi yang B, yaitu pasir berlempung dengan tekstur tanah, tekstur dasar itu pasir berlempung itu lebih tinggi pertumbuhannya dibanding dengan lokasi A dan C. Di mana di sini dari hasil analisis kami di gondol ternyata bahwa pada lokasi B itu kandungan bahan organiknya itu lebih tinggi, yaitu bisa mencapai 13,54 dibanding dengan lokasi di jaring A dan di lokasi di jaring C. Demikian juga dengan C organiknya itu mencapai 3,58. Sedangkan total N dan total P juga relatif lebih tinggi pada lokasi di jaring B dibanding dengan A dan C. Jadi terlihat bahwa kalau kita melakukan budidaya di laut, itu harus kita perhatikan dulu tekstur dari dasar jaring, karena memang di KJT ini kita tidak memberi pakan, jadi hanya tergantung dari jasad-jasad renik dan bahan organik yang ada di dasar jaring. Kemudian selanjutnya, nah ini merupakan faktor kegagalan yang sering kita hadapi, yaitu pada pembenihan dan budidaya di tambak. Kalau pada pembenihan, faktor kegagalan itu yang jelas adalah pertama adalah ketersediaan pakan, yaitu ketersediaan pakan khususnya itu adalah fitoplankton dan bentos. Kemudian pada saat kita pemeliharaan larva, maka apabila terjadi perubahan suhu yang sangat drastis, itu akan menyebabkan kematian larva dan juga proses perubahan metamorfosis dari stadia auricularia ke stadia doliolaria itu akan lambat. Kemudian pada saat proses pembenihan, yang menyebabkan kegagalan adalah adanya copepod dan cacing laut yang terikut pada saat kita pergantian air di bak larva. Kemudian kegagalan yang terjadi yaitu pada saat budidaya di tambak, itu adalah yang pertama, teripang akan mengalami luka pada bagian tubuh atau istilahnya evisserasi, itu disebabkan oleh pertama, itu perubahan suhu yang sangat drastis, yaitu antara 26-30 derajat Celcius. Kemudian salinitas, di mana diharapkan salinitas itu antara 30-35 ppt. Biasanya kalau ditambak, apalagi tambak tradisional yang tergantung hanya pemasukan air itu hanya dari pada saat pasang surut, nah ini merupakan kendala, yaitu salinitas.
Karena pada saat musim kemarau biasanya salinitas itu bisa lebih tinggi dari 35 ppt. Kemudian oksigen terlarut diusahakan yaitu lebih dari 5 mg per liter. Kemudian pH itu berkisar antara 8 sampai 9. Selanjutnya, pada saat kita melakukan pengolahan tambak persiapan sebelum melakukan penebaran, diusahakan yaitu predator dan kompetitor tidak ada di dalam tambak, seperti kepiting, ikan karnivor, moluska, moluska yang karnivor. Nah, ini merupakan salah satu contoh di mana terjadi perubahan salinitas di tambak dan dia akan tripang akan mengalami stres sehingga akan mengeluarkan organ dalam dan ini agak sulit kita menangani, pasti akan akhirnya akan mengalami kematian. Walaupun kita lakukan pemisahan yang sehat maupun yang sakit tapi tetap akan mengalami kematian. Kemudian nah ini merupakan salah satu pemicu apabila dia dalam kondisi luka maka bakteri akan menyerang dan ini menyebabkan lukanya akan menyebabkan semakin melebar. Nah, dari hasil penelitian di Gondol bahwa infeksi ini disebabkan oleh bakteri yaitu Vibrio alginolyticus. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan waktu saya kembalikan ke host. Halo, Bu Sari, dengar suara saya? Halo? Ibu Sari, dengar suara saya enggak? Halo? Dengar, Pak. Dengar. Oke, oke, oke. Oke, saya ajukan pertanyaan. Saya ajukan pertanyaan ya, Ibu, ya? Iya, silakan, Pak. Oke, oke. Bentar, bentar, Ibu. Ibu, ini ada pertanyaan dari Nurdiana Nurdin. Idealnya pada kedalaman berapa jaring tancap dapat dipasang? Silakan Ibu. Ini langsung dijawab ya? Ya, ya silakan Ibu. Langsung jawab aja, Bu. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak Nurdiana, Pak Ibu ya? Nurdin, Pak Nurdin kayaknya. Pak Nurdin. Nurdiana. Ya. Oh, sorry, Ibu. Nurdiana Nurdin. Oh, Ibu. Ya, Ibu. Oke, Ibu Nurdiana, untuk kedalaman jaring itu tergantung dari lokasi yang kita gunakan untuk budidaya. Nah, kalau untuk budidaya di tambak itu biasanya kebetulan kita di tambak kita itu memang tambak tradisional, jadi ketinggian jaring itu hanya 5 cm. Sedangkan kalau di budidaya di KJP laut itu tergantung dari kedalaman pada saat dia surut dan pada saat tinggi. Jadi mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak jawabannya. Baik, Bu di permasalahan pembenihan Bu seberapa jauh kualitas perbedaan kualitas induk terdomestikasi dengan induk alam? Oke. Perbedaannya seberapa jauh Bu? Silakan Bu. Oke. Terima kasih untuk perbedaan. Untuk perbenihan, untuk penggunaan induk yang hasil domestikasi dengan induk dari hasil tangkapan di alam, jelas memang induk dari hasil tangkapan di alam itu dia pasti kualitasnya lebih bagus. Namun saat sekarang ini untuk mendapatkan induk dari hasil tangkapan di alam itu masih agak sulit. Oleh karena itu kita mempunyai inisiasi untuk menggunakan induk hasil domestikasi. Nah, kemudian induk dari hasil tangkapan di alam yang kita dapatkan dari beberapa tahun terakhir ini memang ukurannya relatif kecil. Dan dibandingkan dengan induk hasil domestikasi yang sudah ukuran besar, kalau menurut saya sebagai peneliti yang sudah bergelut lama di teripang, hampir sama untuk kualitas benih yang dihasilkan dan juga kualitas induk yang hasil domestikasi dengan induk hasil tangkapan di alam.
Demikian Pak Richard. Ya, Ibu, ini ada pertanyaan dari Muhammad Aulia. Mohon info, ya. Mungkin kalau teripang pasir jika dipelihara ditambak, Bu. Informasinya, okay. Bu. Silakan, Ibu. Oke. Okay. Ya, terima kasih, Pak. Untuk saat ini yang saya tahu persis untuk budidaya teripang pasir ditambak, untuk yang karena kita pernah melakukan permintaan benih itu yang jelas yang dari Indramayu. Kemudian pada tahun 2016 atau 2017 itu pernah kita dipesan juga untuk benih itu di daerah Lamongan. Itu pengusaha jadi pesan benih di kita. Juga itu saya dapat info terakhir pada tahun 2016 akhir itu pertumbuhannya cepat. Nah, kalau yang di lokasi lain memang ada beberapa mungkin yang dari Lipi yang di Lombok. Ya. Itu yang sudah melakukan budidaya. Mungkin itu Pak Richard. Baik. Lanjutkan ya, Bu. Bentar. Okay. Ini Bu, ada pertanyaan dari Sri Rahayu. Berapa besar protein dari teripang ini dan apa manfaat yang didapat dengan budidaya teripang ini? Silakan, Ibu. Oke. Okay. Kalau untuk kandungan protein, itu memang dia tidak terlalu tinggi kandungan proteinnya, tapi dia lebih tinggi yaitu asam amino sama asam lemaknya. Nah, manfaatnya memang sampai sekarang kalau untuk teripang pasir, itu selain sebagai bahan pangan, dia juga sebagai bahan untuk fitofarmaka dan juga untuk kosmetik. Seperti contohnya untuk fitofarmaka, saat ini dari LIPI sudah melakukan kerjasama dengan Balai Gondol, kita sebagai penyedia untuk bahan baku, sebagai imunomodulator. Jadi selain itu juga di Balai Besar Biotek di LIPI juga sebagai, kita juga melakukan kerjasama sebagai penyiapan hewan sebagai bahan baku, dia sebagai untuk menggunakan sebagai kosmetik. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya jawab. Baik, Ibu, kita lanjutkan. Ibu, habitat yang paling disukai oleh teripang putih lebih suka pada habitat yang didominasi oleh Enharusecoridus pada lamunnya dengan dicampur pasir-pasir kasar dibandingkan dengan lamun lainnya. Bisa dijelaskan, Bu? Apa tadi, Pak? Enharus apa, Pak? Enharusecoridus pada lamunnya. Yang habitat yang paling disukai oleh teripang putih lebih suka pada habitat yang didominasi oleh Enharusecoridus pada lamun-lamunnya yang dicampur dengan pasir-pasir kasar dibandingkan dengan lamun-lamun lainnya. Bisa dijelaskan, Bu? Oke. Ya, mungkin ini sejenis lamun juga ya dengan untuk yang Enharusecoridus, tapi memang di yang kita coba di KJT yang ada di daerah Sumber Kime itu memang kebanyakan di dasar perairannya itu adalah lamun. Nah, kemudian tadi seperti yang saya paparkan pada saat saya presentasi, itu dari hasil penelitian kita dari 4 lokasi ternyata pasir berlempung itu dia cenderung lebih cepat pertumbuhannya daripada hanya pasir saja. Tapi kita belum mencoba di berbagai lokasi lain, Pak. Jadi baru hanya di daerah Sumber Kime. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu, ada pertanyaan lagi dari Muhammad Latiful Kobir. Apakah bisa untuk pembesaran teripang pasir, pasirnya di keramba jaring, apung atau KCA? Maksudnya ini mungkin pemeliharaannya di KCA kali, Pak, ya? Kalau setahu saya, ya mungkin ya. Kita pernah coba, Pak, waktu itu tahun 2016. Kita coba di KJA di daerah Lampung. Ternyata kalau di KJA itu dia kurang bagus untuk pertumbuhannya. Karena, kenapa kurang bagus? Karena kalau di KJA itu kan dia tidak ada medianya. Dia hanya langsung kita cemplungkan aja di KJA tersebut. Nah, itu yang menyebabkan kurang bagus pertumbuhannya. Jadi kita sudah pernah nyoba dan kurang bagus. Justru malah benih yang kita tebar itu kebanyakan mengalami luka di permukaan tubuhnya.
Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Bu, kalau bagaimana kalau juvenil Bu? Bisa dikembangkan Bu di KJA? Kalau juvenil saya belum pernah nyoba Pak ya, karena juvenil itu kecuali yang seperti saya paparkan sebelumnya Pak. Jadi kalau untuk yang di KJA itu sebenarnya dia benih yang bagus. Benih yang ukuran tadi seperti yang ditambah tadi, jadi ukuran lebih dari 10 gram. Nah, kalau memang mau dicoba, mungkin jangan di KJA kali, mungkin ditambah Pak. Kita coba ditambah, tapi ukuran yang lebih kecil. Jadi tahap pendederan keduanya itu, kita coba ditambah. Mungkin itu Pak saran saya Pak. Baik, Ibu kita tanya lagi yang tadi Ibu jelas paparkan ya. Ibu ya. Dikatakan bahwa rematurasi induk teripang mencapai 60-80% dalam waktu 2 bulan dengan pemberian pakan Glaciliria dan Bentos. Iya. Ya. Silakan Bu bisa jelaskan. Iya. Jadi begini, dari beberapa hasil penelitian kita, nah induk yang sudah memijah, biasanya induk yang sudah memijah itu pada bulan, biasanya kita memijahkan pada bulan gelap. Nah, mungkin di bulan gelap bulan berikutnya itu tidak bisa kita pijahkan. Jadi kita harus mematangkan gonadnya lagi. Nah, dari hasil penelitian kita, itu ternyata untuk merematurasi gonadnya itu, kita menggunakan Glaciliaria dan Bentos. Dulu kita coba dengan perlakuan ulva plus Bentos, kemudian kita hanya menggunakan Bentos, ternyata yang terbaik itu adalah Glaciliaria dengan Bentos. Itu dengan perbandingan 1:1. Nah, itu diperoleh sekitar 60-80% itu dia matang gonad kembali gitu, selama 2 bulan. Jadi 2 bulan kemudian baru kita bisa memijahkan kembali. Mungkin itu, baik. Pak. Baik, Bu. Tolong mohon penjelasannya lagi, Bu. Dikatakan bahwa produksi massal benih teripang dengan penggunaan pakan Keroseros SP sampai juvenil awal menghasilkan sintasan 1-3%. Mohon penjelasannya lagi, Bu. Oke. Ya, jadi begini, untuk di bak pemeliharaan larva, kita hanya menggunakan pakan dari jenis fitoplankton yaitu Cetoceros. Nah, untuk sintasannya itu memang rata-rata 3%. Jadi kisarannya antara 1-8, kalau nggak salah 8,9 atau 9,8% tadi di slide saya. Nah, itu kesintasan itu di bak larva. Jadi sebelum kita panen juvenil, jadi di bak larva itu pemeliharaan sampai juvenil itu sekitar 40 hari. Jadi kalau kita lihat, kalau di dasar bak itu biasanya yang juvenil kalau sudah semua sudah rata menjadi juvenil, umur 36 hari misalnya, bisa kita panen langsung 36 hari. Tapi kalau masih ada yang sedikit, dan bisa kita panen secara bertahap. Jadi mungkin yang besar-besar kita panen dulu, dan kita tunggu sampai umur 40 hari. Dan pakan yang kita berikan memang hanya jenis fitoplankton Cetoceros. Karena dari beberapa penelitian yang terdahulu, kita pernah menggunakan tetraselmis, kemudian kita pernah menggunakan jenis fitoplankton yang lain, tapi yang terbaik adalah jenis Cetoceros. Mungkin itu Pak Rita. Baik, Ibu mohon penjelasan lagi ya Bu ya, ini ya pertanyaan. Pendederan dari stadia awal juvenil sampai benih ukuran 4-5 cm memerlukan waktu 4 bulan dengan sintasan 50-70% dan pertumbuhan yang cepat melalui penggunaan pakan berupa Bentos dan pakan buatan. Mohon jelaskan lagi Ibu. Iya, jadi untuk di pendederan, tadi seperti saya paparkan, itu ada dua tahap, yaitu pendederan pertama dan pendederan kedua. Untuk pendederan pertama, kita hanya memberikan pakan berupa Bentos. Nah, itu mencapai 2-3 gram. Kemudian setelah itu kita lakukan grading, atau kita istilahnya kita memisahkan antara yang ukuran besar dengan ukuran yang kecil. Kemudian itu kita masuk ke pendederan tahap kedua. Pendederan tahap kedua, bisa kita memberikan pakan buatan. Pakan buatan itu terdiri dari
proteinnya berupa sumber dari bahan nabati, misalnya tepung rumput laut, sargasum, tepung ulva, dan juga ada beberapa komponen lainnya. Jadi selama pendederan, karena kalau kita tergantung sama bentos, memang kesulitan. Karena apalagi pada saat musim-musim hujan, itu memang agak sulit kita untuk menumbuhkan bentos. Nah, salah satu caranya adalah kita memberikan pakan buatan. Kebetulan pakan buatan hasil formulasi gondol itu sudah kita patenkan. Mungkin itu, Pak. Makasih. Baik. Ibu, ini lagi, Bu, mohon penjelasannya lagi, Bu. Aplikasi probiotik melalui pakan pada pendederan mampu meningkatkan imunitas dan pertumbuhan serta sintasan. Mohon penjelasannya, Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Untuk probiotik, memang di slide ini saya tidak menampilkan sebenarnya untuk probiotik. Tapi kita di Gondol sudah melakukan isolasi probiotik dari usus teripang sendiri. Nah, kita sudah mendapatkan bakteri sebagai kandidat probiotik. Nah, probiotik tersebut sudah kita aplikasikan untuk pendederan melalui pakan. Nah, ternyata dia memang bisa meningkatkan respon imun dari si benih teripang tersebut. Selain itu juga dia pertumbuhannya meningkat karena dia bakteri ini, probiotik ini bisa meningkatkan aktivitas dari enzim proteolitik yang ada di dalam usus teripang tersebut. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Baik. Ini lagi, Bu, ya. Pencerahannya mau ini. Produksi induk hasil domestikasi lebih baik ditambak daripada dibak. Mohon penjelasannya, Ibu. Memang iya. Untuk produksi induk hasil domestikasi memang lebih bagus ditambak, Pak, daripada dibak. Karena pertama, kalau ditambak itu kita mencari tambak yang memang ada bahan organiknya. Kemudian yang kedua, kalau dibak itu kita hanya memberi pakan berupa pakan buatan dan hanya bentos. Nah, itu sepertinya keragaman dari jenis pakan yang diberikan itu juga kurang. Sedangkan kalau ditambak, itu selain dia ada bahan-bahan organik, juga kita memberi pakan buatan. Dan juga jenis keragaman bahan, keragaman jenis pakan dari bahan organik yang ada di dasar tambak, itu meningkatkan pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan dari calon induk sampai menjadi induk teripang pasir tersebut. Mungkin itu, Pak. Baik, ini kita bicara ke yang fokus ke gondol ya, Bu. Itu, Bu, rintasan rintasan teripang pasir di gondol itu telah dilakukan sejak tahun 1998, namun sempat berhenti dan dilanjutkan dilanjutkan lagi 2015. Apa bedanya, Bu? Dan apa kemajuannya, Bu? Silakan. Oke. Untuk tahun 1998 itu memang kita sudah menghasilkan teknologi perbenihan, Pak. Cuman teknologi perbenihannya itu ada beberapa yang kita lakukan modifikasi dari tahun 2015. Selain itu, di tahun 1998 itu kita masih menggunakan induk hasil tangkapan dari alam. Nah, kemudian pada tahun 2015 kita menggunakan induk hasil domestikasi. Kemudian pada tahun 1998 kita belum menemukan pakan yang terbaik untuk pendederan. Nah, pada tahun 2015 kita sudah mendapatkan pakan yang baik untuk pendederan, yaitu di samping bentos juga kita menemukan pakan formulasi pakan buatan. Itu bedanya, Pak. Makasih. Baik, Ibu, ini kan sudah dibuat. Apa bedanya, Bu, reproduksi dari induk alam dengan induk hasil budidaya, baik dari jumlah telur, daya tetas, dan sintasan juvenilnya, Bu? Silakan, Bu. Untuk reproduksi induk dari hasil tangkapan di alam dibanding dengan induk hasil dari budidaya, kalau sepengetahuan saya selama saya menangani teripang, untuk saat ini tidak ada bedanya. Nah, itu reproduksi, maksudnya jumlah telur yang dihasilkan itu tergantung juga dari ukuran induk yang kita pijahkan, yang kita gunakan untuk pemijahan. Kemudian yang kedua, untuk performan larva yang dihasilkan dari induk alam
dengan induk hasil domestikasi itu tidak ada yang berbeda. Karena pada tahun 90 saya menggunakan induk dari hasil tangkapan dari alam, itu justru kadang-kadang lama pemeliharaan di bak pemeliharaan larva itu lebih dari 40 hari. Sedangkan saat ini kita bisa sekitar 36 hari. Kadang-kadang bahkan 30 hari kalau memang dia sudah mencapai juvenil yang ukuran 0,1 sampai 0,2 bisa kita panen secara bertahap. Dan kemudian sintasan. Sintasan memang pada tahun 90-an itu sintasan ada yang relat, ada yang mencapai sintasan tinggi dan juga ada yang mencapai sintasan yang rendah. Sedangkan tahun 2015 kita menggunakan induk yang hasil domestikasi relatif hampir keseluruhan proses pembenihan kita menggunakan induk hasil domestikasi, itu kisaran sintasan untuk mencapai juvenil itu rata-rata 3%. Dan fluktuasinya itu antara 1 sampai 8% tadi. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Baik. Ibu, ini ada pertanyaan. Apakah kerusakan habitat daerah lamun di perairan dan overfishing yang dapat menyebabkan terjadinya kepunahan selalu menjadi penyebab habisnya teripang pasir di Indonesia? Baik, Pak. Kalau menurut saya, habisnya teripang pasir di alam itu karena eksploitasi. Karena eksploitasi itu secara besar-besaran, ukuran yang kecil aja sudah ditangkap sekarang. Nah, tahun 90-an, saya mulai penelitian, 98, saya mulai penelitian teripang, itu saya mengambil induk di sekitar 20 kilo dari Gondol, itu di daerah Pantai Pejarakan, itu masih gampang saya mendapatkan. Nah, mulai saya melakukan penelitian lagi tahun 2015, sulit untuk mendapatkan induk yang ukuran sekitar 150 gram itu sulit. Paling enggak yang ada itu ada sekitar 80 gram. Nah, kemudian akibat penangkapan yang berlebih itu, ya kemungkinan dia menangkap dari alam itu langsung semua, yang apalagi pada saat musim-musim, kan nelayan biasanya tahu ya, pada saat musim apa banyak kelimpahan di alam. Nah, itu biasanya dia menangkap langsung walaupun dia menggunakan, karena memang pasir, teripang pasir ini kan hidupnya di daerah pasir ya, di daerah pasang surut dan daerah-daerah pasang surut di dekat pantai. Nah, itu biasanya dia menangkap itu langsung mengambil lamun. Jadi kadang-kadang mungkin seperti sekarang kejadian di daerah Nusa Lembongan. Kebetulan pada tahun 2019 kita ada kerjasama dengan BPSPL untuk restocking untuk teripang pasir. Nah, kita sebagai penyedia hewan benih. Nah, kemudian kita tebar di sana. Ternyata di sana itu pada tahun 90-an itu banyak kita memperoleh teripang pasir. Nah, pada tahun 2018 itu kita melakukan survei ke sana untuk menentukan lokasi. Kelompok nelayan Pokmaswas di sana menyatakan bahwa sampai sekarang ini untuk mendapatkan satu ekor aja sulit gitu. Dan tumbuhan lamunnya memang juga sudah tidak ada gitu. Dan seperti kita ketahui bahwa daerah Nusa Penida, Nusa Lembongan itu dulu kan merupakan produksi dari rumput laut, makanya memang di sana dulu banyak teripang pasir. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Baik. Ibu, ini kita bicara masalah paten nih. Ibu ini udah bikin satu paten. Mohon penjelasannya, Ibu, ya, untuk share ilmunya. Ibu udah menyebutkan, mengajukan paten. Satu udah terbit, Ibu. Mohon penjelasannya, Ibu. Paten metode pendedaran, Bu. Apa yang Ibu ajukan di sana, Bu? Silakan, Bu. Ya. Nah, terima kasih, Pak Richard, sebagai host. Jadi, paten yang saya ajukan itu adalah paten untuk teknik pendedaran teripang pasir dengan pemberian pakan bentos. Jadi, kenapa saya paten ini saya ajukan? Berdasarkan dari tahun 98, dari hasil-hasil penelitian kita yang dulu, waktu tahun 98 itu kan memang benih yang kita dapatkan itu butuh waktu yang lama, kemudian kita belum mendapatkan jenis pakan yang terbaik untuk memacu pertumbuhan. Nah, makanya dari tahun 2015 kita coba lagi. Kemudian tahun 2016, kalau nggak salah, atau 2017, kita ngajukan paten untuk teknik pembenihan. Jadi
apa yang kita dapatkan dari tahun 98 itu kita modifikasi. Nah, modifikasi itulah yang saya ajukan untuk dibuat paten, Pak. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga untuk kelangsungan hidup dari pada saat pendederan. Mungkin itu, Pak. Yang kedua, Bu, yang Ibu sedang ajukan juga nih, formulasi pakan buatan berbasis rumput laut. Silakan, Ibu. Oh iya. Ya, itu paten yang kedua itu untuk formulasi pakan buatan. Itu sebenarnya yang ngajukan paten Pak Prof. Giri, tapi saya termasuk anggota karena saya terlibat di kegiatan Tripang, karena saya sebagai peneliti di Tripang. Jadi kenapa kita mengajukan paten untuk formulasi pakan buatan, dan juga kenapa kita harus membuat pakan buatan? Karena kalau selama sebelum ketemu pakan buatan, kita hanya memberikan pakan bentos. Nah, ketersediaan pakan bentos itu tidak bisa kontinu, apalagi pada saat musim hujan. Karena kalau pada saat musim hujan, kita sulit untuk menumbuhkan pakan bentos. Karena tidak ada matahari, dan juga kualitas bentos yang kita hasilkan kadang-kadang kurang bagus. Nah, atas dasar itu, makanya kita membuat formulasi pakan. Nah, formulasi pakan yang kita ajukan untuk paten itu, bahan-bahannya itu merupakan sumber bahan nabati. Contohnya itu adalah rumput laut dari sargassum, kemudian rumput laut ulva, kemudian ada beberapa komponen lain, misalnya tepung beras, kemudian ada minyak ikan, tepung kedelai. Itu Pak inisiasi kita kenapa kita mengajukan paten untuk pakan buatan. Terima kasih, Pak. Baik. Ini yang ketiga, Bu. Probiotik berbasis bakteri untuk pendederan. Silakan, Bu. Oke. Untuk paten probiotik, ini memang sudah kita ajukan dalam proses, masih dalam pendaftaran. Nah, kenapa kita melakukan penelitian untuk probiotik? Karena sampai saat ini, probiotik khusus untuk tripang pasir memang belum ada. Dan dari beberapa jurnal itu, saya lihat itu kebanyakan untuk yang jenis Stichopus. Stichopus itu yang jenis yang ada di Cina, Jepang. Nah, kita punya inisiasi untuk khusus untuk yang tripang pasir. Makanya kita melakukan isolasi dari usus tripang dari hasil tangkapan di alam. Kemudian kita isolasi, tahapan isolasinya itu berbagai macam tahap dari aktivitas enzim, kemudian dari dia kita uji untuk dia berbahaya atau tidak. Nah, kemudian setelah kita dapatkan, kita sequencing, kita dapatkan spesiesnya. Jadi kita dapat tiga spesies, yaitu Bacillus ada dua, kemudian yang satu adalah Gamma proteobacterium. Nah, ketiga ini kemudian kita kombinasikan, kita kultur, kita kombinasikan, kemudian kita campur dalam pakan buatan yang kita dapatkan tadi, kemudian kita aplikasikan ke pendederan. Nah, kita gunakan benih yang saat ini masih kita menggunakan benih yang ukuran besar. Nah, untuk ukuran benih yang masih kecil, yang 2-3 gram itu belum kita uji coba. Jadi masih kita uji coba ke ukuran benih yang lebih besar, yaitu sekitar 7 gram ke atas. Baik. Itu, Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari seorang ikut seminar, Bu. Jika kemudian nelayan sudah diberikan informasi untuk tidak menangkap tripang pasir di alam, tetapi habitatnya tetap dibiarkan rusak, apakah keberadaan tripang pasir ini dapat dipulihkan di Indonesia? Silakan, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang kita mengharapkan nelayan tidak menangkap dari alam. Cuman, nah kita sekarang ada program mungkin dari KKP, kalau tidak salah dari BPSTL untuk restocking. Nah, kita lakukan, kita upayakan untuk melakukan restocking atau stock enhancement pada daerah-daerah yang kira-kira yang masih bisa untuk digunakan sebagai habitat tripang pasir. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu. Terakhir, ini Ibu kan menulis mengenai teknologi pembenihan dan budidaya tripang pasir Holoturia scabra. Adakah yang Ibu sampaikan pesan-pesan apa untuk tulisan ini, Bu? Silakan, Bu. Ya. Terima kasih, Pak Richard, yang saya sampaikan. Dari teknologi yang kita dapatkan dari Gondol, memang sudah ada pengusaha yang pada saat itu
melakukan training di kita, yaitu dari Kepulauan Seribu. Nah, saya berharap dengan adanya teknologi ini, mudah-mudahan dari yang melihat YouTube ini ada beberapa pengusaha yang tergerak hatinya untuk mengadopsi teknologi perbenihan yang kita dapatkan. Nah, dengan teknologi perbenihan yang kita dapatkan ini, bisa diaplikasikan keluar. Nah, kemudian memang banyak sekali permintaan benih. Nah, kita sebagai lembaga penelitian tidak mungkin menyiapkan benih untuk semua permintaan tersebut. Karena toh kita juga bukan lembaga produksi benih. Jadi kan kita lembaga riset, dan kita yang benih yang kita hasilkan itu biasanya juga sisa hasil penelitian. Jadi saya mohon untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang memang berniat untuk menjaga kelestarian, untuk berkesinambungan supaya terus terang ketersediaan teripang pasir di alam sudah semakin menurun. Nah, kebutuhan teripang pasir saat ini semakin banyak permintaan, apalagi sudah ditemukan sebagai bahan untuk fitofarmaka dan juga sebagai bahan kosmetik. Otomatis harus didukung dari pengusaha untuk mengaplikasikan teknologi dan juga budidaya ini. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bu, mungkin ada nomor HP atau nomor email Bu yang bisa dihubungi Bu? Siapa tahu ada pengusaha yang tertarik. Silakan Bu. Gimana cara? Nomor HP saya 081-246-34651. Itu nomor HP termasuk ada WA-nya. Nah, kemudian untuk alamat email moria9@yahoo.co.id atau moria9@gmail.com. Baik. Terima kasih Ibu Sari Budi Moria Sembiring, Master Bioteknologi, Peneliti Utama Balai Besar Riset Budidaya Laut, Penyuluhan dan Perikanan Gondol atas penjelasannya yang luar biasa. Kami ingatkan Sobat Bari, mohon klik subscribe agar materi ini makin kian dapat disebarkan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang.